Firman Tuhan dalam ibadah Minggu Ekspausi pada pagi hari ini diambil dari kitab Evangelium Matius pasal 20 ayat 29 sampai dengan 34. Saya bacakan bagi kita. Yesus menyembuhkan dua orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Jericho, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku berbuat begini?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Kekas Kristus, ayat sebelum daripada nas ini berkaitan dengan permintaan Yakobus dan Yohanes tentang bukan memerintah tetapi melayani. Ibu Anas Serius yang datang kepada Yesus meminta agar anaknya Yohanes dan Yakobus untuk menjadi bagian dan memperoleh bagian di kiri dan kanan daripada Tuhan telah di surga. Namun Yesus mengingatkan ibu daripada Zebedeus bahwa permintaannya tidak dimengerti, dan Yesus membenarkan, membetulkan permintaan bahwa siapa yang membunuh di kerajaan Allah hanyalah yang mau dan mampu menerima calon Yesus, dibaptis dan membaptis di dalam nama Yesus dan mengikut Tuhan. Kendati ibu tersebut dan anak-anaknya juga akan mengalami seperti itu, namun Yesus menyebutkan bahwa yang duduk dalam kerajaan Allah hanyalah dalam kehendak Allah. Panggilan untuk melayani, bukan untuk memerintah. Ini yang ditegaskan dan diteguhkan oleh Yesus Kristus pada nas sebelumnya. Kini kita sudah mendengarkan tentang Yesus menyembuhkan dua orang buta. Yesus melawan kekasih Kristus, lawanan sangat menentukan. Ketika seorang pemimpin negara atau kepala daerah melawan suatu daerah yang dikunjunginya, maka banyaklah persiapan, banyaklah penyelidikan. Kita dapat mengingat seandainya pada waktu yang lalu presiden atau gubernur datang kepada suatu daerah, maka semua dibenahi. Seringnya pimpinan negara atau kepala daerah datang berkunjung oleh karena kegiatan-kegiatan secara khusus hari itu sekedekan pada pengumpul dan MBO pada tahunnya beberapa tahun yang lalu bersiap menyambut lawatan daripada Yesus dan rombongannya ketika melaksanakan ibadah MBO kekasih Yesus dengan demikian banyak manfaat ketika pemimpin negara atau pemimpin gereja datang kepada suatu daerah dan ada kemampuan.
Sebagai bagian daripada buah iman
statement kepercayaan. Adakah hambatan kita dalam beriman kepada Tuhan? Meyakini, percaya akan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, atau adakah di tengah kehidupan kita yang membuat kita terhalang datang kepada penyerahan diri kita kepada Tuhan? Banyak sekali saudara-saudara. Apakah hambatan waktu? Apakah hambatan materi? Apakah hambatan fisik? Sebagai kita
Tuhan, supaya virus pandemi COVID-19 ini hilang dari dunia ini, hilang dari bangsa ini, hilang dari kami. Kekasih Kristus, bagaimana kita terkenang oleh masalah ini? Bagaimana kita dapat maju ketika masalah ini? Dia mendapatkan sukacita. Dari lomba-lomba dia mendapatkan
menjalani kehidupan ini di tengah pandemi ini, kita yakin dan percaya untuk berserah sebagaimana dua pakar itu dikatakan, jadilah kehendak, jadilah rencana dan rencana. Manusia adalah berencana, namun kehendak Tuhan yang terbaik. Kita tidak jatuh kepada manis, kita tidak jatuh kepada nafas, tetapi kita hidup dalam proses pematangan, pendewasaan. Kita harus masuk dan beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Kita tidak canggung dalam memakai masker ini kemana saja, baik di rumah atau di masa. Kita tidak canggung lagi tidak bersama, karena memang itu. Kita tidak canggung lagi untuk menjaga jarak. Kita tidak canggung lagi untuk mencuci tangan dan berbagai macam aturan-aturan yang ditetapkan. Ini menjadi lingkungan yang baru. Ini menjadi perubahan bagi kita yang menyangkut nilai, yang menyangkut niat, norma di tengah kehidupan kita. Kita harus menyesuaikan diri, membiasakan diri dengan tradisi. Undang BKI Kabino Nasal Kui mulai menjaga berita, mulai yang pasal pada masalah. Kita harus masuk ke dalam diri. Mulai hidup usia ada orang yang berkomunikasi, masuk lagi ke seleksi. The survival of the fittest. Siapa yang fit, itulah yang terbaik. Siapa yang sehat, itulah yang maju. Siapa yang kebal, itulah yang menang. Semua harus masuk dalam perkembangan. Pilih yang mana. Yeah.
Sayo mga rajao, sa sama lo mirohang di barong tumongsong na yung rajao. Lewa matuhang sa yo, ang bulan siya. Sa sama lo sa nami, sumong may sa nami, ito sa iyo na maragulus na Tuhan. Nang buwan pa ni Pangunsa. Alay pa ng dua mahanis yan. Thank you.